kalau dia tak ada ilmu yang ustaz nak mengajar, waktu mana dia nak mengajar ni, dia tension lah. Alah, apa benda lah nak bercakap ni. Siapa yang banyak ilmu, dia akan jadi lapang dada dia. Siapa yang tak ada ilmu, dia akan jadi resah. Resah, gelisah pada diri dia. Macam kita lah. Kita ni kalau kita ada ilmu masak, senang kan? Pergi ke dapur tu senyum je kitanya. Tapi kalau tak ada ilmu masak, masuk ke dapur tu pun tension dah. Tengok dapur tu pun rasa tertekan dah kepada kita. Kerana kalau kita tak ada ilmu masak, orang yang ada ilmu pertukangan, dia tengok kayu, dia tengok batu, dia tengok simen, dia rasa tenang, lapang dada dia. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu terhadap pertukangan, misal contoh, dia tengok kayu, tengok batu, tengok besi ni, tension hidup dia. Kenapa dia? Kerana dia tidak ada ilmu. Cuba orang yang ada ilmu, dengan ada ilmu, macam anda buat contoh yang mudah, ustaz-ustaz yang dia nak mengajar. Kalau dia tak ada ilmu yang ustaz nak mengajar, waktu mana dia nak mengajar ni, dia tension lah. Alah, apa benda lah nak bercakap ni, apa benda lah nak sebut ni, berpeluh tak kena gayanya. Dia akan jadi sebut tak kena kitanya, berdebar-debar. Kerana kita tak ada benda yang kita nak sebut. Tapi cuba kita buat preparation yang awal. Kita dah buat persediaan untuk kita ni nak hadapi keadaan ini. Maka ketenangan itu berlaku. Lapang dada kita ni akan berlaku. Ilmu ni akan melapangkan dada seseorang. Dia akan jadi demikian. Tapi kalau tak ada ilmu, dia tidak akan melapangkan dada seorang. Dia akan jadi resah gelisah. Seorang yang nak dapat menantu yang pertama misal contohnya, berdebar-debar macam mana, padahal anak dia nak kahwin, bukan dia pun nak kahwin. Tapi oleh kerana anak nak kahwin ni, berdebar-debar dia kerana dia tidak ada ilmu. Macam mana nak sambut besan, macam mana nak kalau orang datang, macam mana kalau dia dah mula dah tension dia mikir, kerana dia tidak ada ilmu. Cuba orang yang ada ilmu, dia ada ilmu, dia lapang dada dia. Nah, dada orang yang banyak ilmu, dia akan jadi lapang dada dalam hidup seorang. Pengetahuan yang melimpah dan wawasan yang luas, dia akan jadi demikian. Pengetahuan yang kita ada pada diri kita, dan juga pandangan yang jauh. Selain itu juga, fikiran dalam, pandangan yang jauh ke hadapan, penguasaan terhadap dalil-dalil, pengetahuan suatu masalah sampai perkara yang detail, dan kemampuan mengungkap hakikat segala sesuatu. Kesan daripada dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu je, dia akan jadikan pandangan dia jauh. Dalam hidup dia, wawasan dia jelas. Perjalanan hidup dia jelas. Dan dia boleh menguasai setiap sesuatu. Penguasaan yang dilakukan kerana dia ada ilmu pada diri dia.